tak mampu. Pihak RSUD Sumedang menyatakan akan membantu meringankan biaya pengobatan bagi korban yang memang tidak mampu membayar. Saat ini RSUD Sumedang masih merawat 7 korban miras oplosan. Iya, iya kalau punya kayak kan gratis, punya BPS gratis, katanya ini enggak, ini cuma apa dibuat-buat aja katanya. BPJS tidak menjamin ya untuk kasus seperti ini karena penyakitnya dibuat sendiri, bukan karena penyakit yang disebabkan oleh kondisi kesehatan. Jadi ini kan penyakitnya dibuat karena kelakuan sendiri gitu. Jadi tidak bisa dijamin oleh BPJS. Polres